Dan seterusnya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dalam perancangan memperkasakan keupayaan asetnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Mohd Redzuan Mohd Yusof, ia termasuk mempertimbangkan penggunaan pesawat udara dalam setiap operasi yang dijalankan. Tadi saya dah sebutkan kita sedang berbincang sama ada patutkah kita APM ada mempunyai aset seperti boleh digunakan di ruang udara. We are actually the first at the scene. Contohnya kalau lihat dari sudut pertahanan awam, apa-apa pun kalau kita lihat anggota pertahanan awam lah yang sampai dahulu sebelum the command in chief yang ada speciality dia mengambil alih. Jelas beliau, perancangan itu dapat memastikan kesiapsiagaan APM berada pada tahap optimum. Redzuan turut menjelaskan beberapa aset yang dimiliki APM perlu dinaik taraf mengikut keperluan dan situasi semasa.